Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan kali ini datang dari pertambangan batubara di mana saham-saham big yang ada di pertambangan batubara ini sudah mulai merilis kinerja mereka di semester pertama di 2023. Salah satunya PT Indo Tambang Raya Megah TBK atau ITMG mengalami penurunan kinerja di sepanjang 6 bulan pertama di 2023. Perseroan mencatatkan laba bersih merosot 33,39% secara tahunan di semester pertama 2023. Dikutip dari laporan keuangan perseroan, ITMG meraih laba bersih senilai 306,94 juta dolar Amerika, anjlok 33,39 persen. Jika dibandingkan laba bersih di semester 1 2022 yang mencapai 460,82 juta dolar Amerika. Sementara itu sepanjang semester 1 2023, ITMG mengantongi pendapatan bersih mencapai 1,3 miliar dolar Amerika, turun 8,45 persen dibandingkan capaian 1,42 miliar dolar Amerika di periode yang sama tahun lalu. Meski merosot jika dikonversi memakai kurs saat ini, keuntungan ITMG masih jumbo di 4,66 triliun rupiah dengan asumsi kurs di 15.185 rupiah per dolar Amerika. Untuk pendapatan ITMG secara rinci terdiri dari penjualan batubara ke pihak ketiga sebesar 1,24 miliar Amerika dan pihak berelasi 51,39 juta dolar Amerika. Penjualan ke pihak ketiga turun 9,49 persen year on year, sedangkan ke pihak berelasi naik 23,35 persen year on year. Di tengah penurunan pendapatan bersih, beban pokok pendapatan ITMG justru melonjak 25,07 persen dari 672,38 juta menjadi 840,94 juta dolar Amerika. Hasil ini memangkas laba kotor ITMG 38,83 persen year on year dari 749,16 juta dolar Amerika menjadi 458,24 juta dolar Amerika. Liabilitas ITMG tercatat di 430,92 juta dolar Amerika dan ekuitas ITMG mencapai 1,79 miliar dolar Amerika. Berbagai sumber, AIDEX Channel. Terkait rilis kinerja di semester pertama di 2023 di mana posisi laba bersih mengalami penurunan yang cukup dalam. Saham ITMG hari ini juga mengalami koreksi yang cukup signifikan, hampir koreksi di 3 persen pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pergerakan intraday untuk saham ITMG di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 27 1900 di mana posisi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan posisi penutupan perdagangan di Kamis di 28.375. Pasca pembukaan ini harga saham gabungan ini langsung mengalami koreksi yang cukup dalam dan menyentuh di level 27.600, tapi secara intraday-nya tadi ITMG sempat menyentuh ke level terendahnya di 27.250. Pada pukul 10.25, ITMG mencoba untuk bangkit menembus di level 27.775 dan di penutupan sesi pertama pada siang tadi di 27.800. Di pembukaan sesi kedua, tekanan masih terus berlanjut dan kembali ke level 27 ribuan, tepatnya di 27.725. Sementara posisi saat ini untuk ITMG di 27.600 melemah di 2,73 persen. Beralih ke grafis selanjutnya pergerakan saham ITMG uh, dalam beberapa bulan terakhir atau secara year to date dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda di perdagangan Januari masih bergerak di level 39 ribuan kemudian di Februari dan Maret Kemudian April lebih cenderung tertekan. April mencoba untuk bangkit kembali ke level 39 ribuan dan di perdagangan 6 April bahkan ini sempat menyentuh level tertingginya di enam bulan terakhir tepatnya di 41.125. Kemudian perdagangan Mei mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa bahkan di akhir Mei sempat menyentuh ke level terendahnya di 22.125. Juli dan Agustus mencoba untuk bangkit tapi masih cukup jauh dari level 30000 ribuan Langsung saja kita ke grafis selanjutnya bagaimana dari sisi valuasi untuk ITMG dengan beberapa indikator yang ada. Kita akan coba lihat dari Posisi price to ending ratio-nya ada di kisaran 3,41 kali, PSR-nya di 0,80 kali, PBV-nya di 1,17 kali, dan PCFR-nya di 6,84 kali. Dan memang rata-rata posisi price to Earning ratio kemudian PBV-nya masih cukup murah pemirsa. Tadi juga untuk KTMG di 3,41 kali dan PBV-nya di 1,17 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan tak ketinggalan nantinya saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali.